Kalau kayak gini coy, yang jaga warung anjay. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ayu Mata Vlog. Dan di video kali ini, nah gua lagi nyoret ya guys ya. Jadi nyoret kali ini tuh di Long Storage Kalimati. Di Sidoarjo coy. Ini di Sidoarjo. Iya, anjay. Lewat mana coy? So, wih, di depanku ada Black MV, asik. Pakai motor Vario guys, Vario udah modif head on itu coy. Di belakang ini ada RMV, udah gua taksis kemarin. Di video-video gua kemarin tuh ada dia juga, ada RMV juga ya, karena memang kebetulan lagi ngevlog bareng. So video kali ini ngevlognya ada RMV, ada Black MV, ada itu yang depan tuh siapa tuh? Gue tadi belum sempat kenalan. Nih, itu RMV coy anjas. Wih, orang-orang tuh helmnya pada keren-keren coy. Gua mah NHK coy. Tapi siapa yang bilang NHK keren anjas? NHK keren banget coy. Gua ada rencana buat tambah helm, bukan ganti ya, tambah helm. Gak tau ntar ngambil NHK atau ngambil NJS ya. Oh ya, rekomendasiin guys, gua ambil NJS apa ambil NHK ya. Kalau NJS tuh kayaknya ZX1R ya, kalau yang NHK kayaknya sih GPR, bukan GPR Tech, apa? NHK Mark 1. Nah, kalau nggak NHK Mark 1 ya itu coy, NJS. NJS gak sih? Iya bener NJS ya? ZX1R. Jadi ya pilihannya diantara itu sih. Kalau kalian merekomendasikan RSV, kayaknya gue bakalan skip. Pasti gue skip sih. BTW long story-nya ada di kiri coy. Cuman ini gak tahu mau lewat mana ya ini coy. Gue ngikut aja coy, karena belum pernah sih lewat, yang lewat sini kayaknya. Pernah sih ya? Kalau gak salah pernah sih. Waktu itu tuh udah lama banget tapi sama si Ciplis sama itu siapa? Maksudnya lupa cuy. Gue ingetnya sama si Ciplis ya waktu itu lewat ujung sana. Gak, kayaknya nggak terlalu ramai ya guys ya. Ini mau lewat mana sih cuy? Nanti lewat sana aja enak ya sebenarnya, lewat sana. Terus di jalan kan bisa difotoin, asik. Karena kalau sore, Sabtu sore itu pasti ada sih, pasti ada ini apa namanya, fotografernya. Pasti ada FG-FG sih di situ. Wus, agak ngeri coy. Oh di sini. Iya sih, gue pernah sih di sini. Banyak orang mancing coy. Ayo. Wih, ya. Des, this is, oh, des red, this is coy. Di sini. Long story, jadi kalian bisa melihat hamparan air lah coy, hamparan apa lagi. Jadi ya, FG-nya pada sembunyi-sembunyi coy, nggak kelihatan. Nggak fotonya gitu mulu coy. Jet X coy, kan gak ada suaranya. Ini pada baru buka sih kayaknya ya, si warung-warungnya cuy. Pada kayak gini coy, yang jaga warung anjay. Ya enggak sih sebenarnya enggak gitu juga. Gue disini tuh bener-bener ini ya, bener-bener apa, emang konten nyari ini, nyari angin segar doang. Tapi sayang banget cuacanya enggak cerah. Langitnya ini coy, langitnya nggak ini. Langitnya lagi nggak cerah, jadi di kamera pun juga kurang bagus nih nanti coy, gila sih.
Untuk warna langitnya nanti bakal gue edit ya. Kayaknya bakal gue edit aja sih untuk warna warna ininya, warna langitnya. Aku gue kalau gue lagi kocak kayak gini coy. Ini warna langitnya bakalan gue edit karena ini mendung coy. Oh gila banyak banget sih ini si apa fotografernya coy. Widih. BTW jarang-jarang ya. Emang ih rame juga ini fotografer coy. Widih, ini ntar coy. Gua enggak tahu ini bakal berhenti di mana, cok. Ayo neng di. Neng di iki. Ya biasanya di sini. Ayo Mas, pinggir nih, Mas. Kemana yang paling ramai gitu loh. Ayo wes, ayo. Eh, jelas gue cewek iki mong yo. Eh, yo sing iki mau yo, yo, eh, yo. Jelas. Boleh, pojokan. Aku cari cewek. Udah punya satu, kurang satu. Udah 7 menit, coy. Dipalak, coy. Begal motor coy. Yuk. Begal motor coy gila. Aduh, motor gua kayaknya mau overheat, overheat mulu coy. Ini kayak kipasnya nyala terus ini. Slow, pelan-pelan. Emang, ada FK juga di sini coy. Karena jalannya juga kecil ya coy. Ini tidak dianjurkan, bahkan menurut gua jangan ngebut di sini karena jalannya kecil, rame juga. Jadi ya, it's so bahaya coy. Nah kan? Gue masih punya stiker kayaknya mau gue bikin. Wih, strike coy. Strike dia. Banyak yang mancing coy. Gue penasaran sih isinya pada ikan apaan ya. Gue suka banget yang kayak gitu coy. Gue masuk frame ini coy. Masuk frame. Masuk konten ya. Masuk konten ini nih. No. Gue kagak bisa nyopot ini kamera coy. Karena ini udah diulir. Diulir pakai drat coy. Jadi kagak bisa dicopot. Nyopotnya ribet banget. So riding santuy kali ini. Nyoretnya ya, long story kali mati. Gue rasa kok gak rame kayak biasanya ya cuy. Apa kurang sore ya? Perasaan ini udah jam, kayaknya udah jam 5 kurang seperempat ya, atau setengah 5 lah. Setengah 5 kalau gak jam 5 kurang seperempat ya. Cuma kok masih sepi aja cuy. Ini sepi sih. Sabtu-sabtu ini sepi ya. Apa karena mereka ini cuy lagi apa, lagi mempersiapkan buat malam tahun baruan besok ya? Apa gitu ya? Mungkin ya? Wih, ambruk coy. Waduh. Jadi ini rencananya kita mau sampai ujung dulu. Habis sampai ujung kita putar balik. Habis itu nyari tempat buat ngopi sih. Buat ngopi beneran sama ngopi file. Ngopi file taruh di HP coy. Kalau nggak di kopi tuh full nanti coy memori gua.
karena emang ya memori gua terbatas, cuma 64 giga, jadi ya tipis deh, nggak sampai sejam sih. Wih, keren-keren ya motornya, cuy. Kubik liling, cuy. Anjay. Kering di sini. Jauh banget kalau muter.